Kota Magelang. Kota ini terletak di tengah Kabupaten Magelang. Karena memang dulunya Kota Magelang adalah ibu kota dari Kabupaten Magelang. Sebelum mendapat kebijakan untuk mengurus rumah tangga sendiri sebagai sebuah kota baru, Kota Magelang memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur utama Semarang-Yogyakarta. Kota Magelang berada di 15 km sebelah utara Kota Mungkid, 75 km sebelah selatan Semarang, dan 43 km sebelah utara Yogyakarta. Masjid Agung Kota Magelang namanya sangat familiar, begitu pula bentuknya. Letaknya yang berada tepat di jantung Kota Magelang menjadikan masjid ini terlihat jelas ketika kita berada dan melintas di kawasan alun-alun Kota Gebuk ini. Masjid ini adalah salah satu saksi sejarah pergantian era kepemimpinan dari masa ke masa. Mulai dari kolonial Belanda, Jepang hingga era pasca kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersua kembali dengan saya Sufyan Al-Ayubi dalam program acara Masjidku. Sebuah program yang menampilkan profil masjid bersejarah dan unik di Nusantara. Dan kali ini saya berada di Kota Magelang, Jawa Tengah, yang mana di sini ada sebuah masjid, yaitu Masjid Agung Magelang. Dan masjidnya berada di belakang saya. Nampak menara dan cungkup masjid. Bagaimana kisahnya dan keunikannya? Langsung saja kita menuju ke masjid tersebut. Mari. Letak masjid yang strategis di tengah kota dan diapit sebagai pusat kegiatan menjadikan Masjid Agung tidak pernah sepi dari jamaah pada saat waktu sholat tiba. Selain warga setempat, banyak juga para musafir yang menyempatkan mampir beribadah di masjid ini. Nampaknya, Masjid Agung Magelang memang menjadi sebuah simbol tersendiri bagi keberadaan Kota Magelang, dan juga merupakan simbol perjuangan umat Islam di masa perjuangan kemerdekaan. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang pengunjung. Nah, kita tanya-tanya mengenai masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Haji Ucu. Pak Haji Ucu? Iya. Dari mana Pak? Dari Cirebon. Tetaplah di Cirebon. Tadi kesini dalam rangka apa ini Pak? Ini dalam rangka ada kerjaan, urusan mendadak. Kebetulan kita pulang lewat Magelang. Pas waktu libur, jadi kita agak repot juga cari Masjid Agung putar-putar sampai 3 kali. Tapi putar-putar. Alhamdulillah ketemu. Bagaimana Pak kesannya setelah berkunjung ke Masjid Agung Magelang ini? Sebagai warga orang Cirebon, lihat Masjid Agung mungkin di dalamnya kan hampir sama dengan Masjid Agung Cirebon. Ya. Cuman yang beda itu kan atasnya ada. Tapi aura masjid lamanya atau masjid atas masih terasa. Thank you.
semoga nanti selamat perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, wawancara saya dengan salah seorang pengunjung Masjid Agung Magelang. Dan kita langsung saja menuju atau wawancara dengan pengurus Masjid Agung Magelang ini. Mari ikuti saya. Dari unsur bangunan masjid ini tentunya sudah beberapa kali mengalami renovasi, namun masih banyak mempertahankan karakter masjid bersejarah. Pemirsa, hari ini saya sudah berada di ruang utama Masjid Agung Magelang dan kita nanti akan menggali lebih dalam bersama takmir Masjid Agung Magelang yaitu Bapak Kiai Jauhari. Nah, langsung saja kita tanya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Jauhari? Alhamdulillah. Tambah seger ya Pak Jauhari. Baik Pak Jauhari. Ya. Ini pemirsa pengen ngerti ya. Sejarah awal ya. Berdirinya Masjid Agung Magelang yang merupakan landmark Kota Magelang. Ya. Masjid ini dulu musola. Tahun 1960. Terus dibongkar jadi masjid ini asli semua. Sokonya 16, kayu jati dari Bojonegoro. Tiangnya 16, kayu jati semua, utuh ya Pak ya? Utuh, dari Bojonegoro. Dan ini sampai sekarang belum pernah diganti, masih utuh. Tiangnya itu? Satu pun belum kita ganti, belum pernah. Kemudian kita bongkar, pinggirnya itu ya, jadi tembok, dindingnya kita bongkar. Tadinya ini 1935. Berarti dulunya dindingnya kayu. Kayu biasa. Lalu masjid ini dan sokok-sokok bedung itu tahun 1797 ada reliefnya sana. Sana. Reliefnya. Nanti kita bisa lihat reliefnya ya Pak. Itu bisa sih di atas tuh. Ya, siap. Jadi, reliefnya itu. Jadi luas bangunan ini 1.250 luas bangunan. 50 luas bangunannya saja. Luas lalu luas tanahnya itu 3.850 luas tanah. Dan alhamdulillah ini masjid ini bersih lah. Betul-betul dikelola, ada pembersihnya 5 orang. Pendiri awal masjid ini saya membaca. Pendiri itu yang dulu musola itu Mbah Kiai Mudzakir. Di belakang sini anunya, makomnya. Yeah. Lalu masjid ini yang 16 sokok ini bupati ketiga Danurirat, bupati ketiga. Itu ada reliefnya. Kalau ini untuk khutbah semua, ini dulu untuk sholat bupati. Jadi sholat bupati ke-1 sampai ke-5. Kita bisa lihat-lihat ya Pak ya? Bisa. Nah Pak, dari sekian bangunan yang ada ini kan ada yang masih utuh, termasuk tiang yang 16 tadi, kemudian ada menara tadi yang tingginya, berapa Pak tingginya tadi? Tinggi menara 13, 33 Pak. 23 meter. Bentuknya yang seperti itu ada maknanya nggak Pak? Kalau sama ya kita buat gambar, kok banyak-banyak seperti Pancasila aja. Yeah. Lima sila tuh. Oh, lima sila. Ya, lima. Menggambarkan Pancasila. Kalau ini tiga, lima, anu ya. Lima san. Lima soto. Tiang atapnya. Rukun Islam ya. Ini di atas. Rusuknya. Atapnya itu menggambarkan rukun Islam sampai ke bawah itu sampai 5 sab. 5 sab. Untuk tiangnya Pak, tiangnya yang jumlahnya 16 tadi ada makna filosofisnya? Tidak ada, hanya penyangga aja. Kalau ini kan sokok guru yang tengah ini ya, sokok guru ini yang tengah sokok guru.
kemudian ada ukir-ukiran di sambungan yang menyatukan antar tiang satu dengan yang lainnya itu unik ya. Ya ini mananya 16 pendasa belum kita ketemukan 16 tiang ini. Hanya tahunya ini sosok guru penyangga. Tiap orang Jawa kan tahu kan sosok guru ya. Ya. Ini 4 tahun belum pernah diganti. Bangunannya hampir mirip dengan masjid-masjid tua di Jawa ya, Tengah ya. Iya, Jawa Tengah hampir sama. Kalau ini termasuk kebanggaan orang Magelang ini, Gedagung ini. Di sini jamaahnya penuh kalau jumlah penuh sampai Allah sana. Lalu kalau Idul Fitri itu sampai alun-alun. Sini penuh alun-alun. Pak Jauhari, saya mendengar juga katanya masjid ini merupakan tempat asas perjuangan waktu melawan PKI. Bisa diceritakan? Kalau dulu tahun 65, 22 Oktober, ya. Di sini itu wali kotanya PKI, dan demnya PKI, dan demnya PKI. Lalu Pak Sarwedi tanggal 22 Oktober itu kesini jam 2. Tapi saya jadi tahu dulu kalau Magelang. Kita kumpul dari Pondok Pesantren Sekarjo, Bandungan kita kumpul. Sampai ribuan sampai alun-alun. Tanpa komando bakal rumahnya wali kota itu. Bakal. Sini kuat PKI ya. Bukan sini saja, termasuk Solo kuat. Gak tau, Jawa Tengah saja dikuasai PKI. Lalu kalau tahun 45 sini untuk perjuangan. Kasus 1 sini termasuk tentara-tentara dari mana-mana ke sini. Kemarin banyak tentara mempertahankan itu. Tentara bergerak di sana di Sosteran. Sini semua kaca rusak semua ini, kaca-kaca ini. Di mortir, saya sangat mortir. Penjajah ya Pak? Zaman revolusi. Kelas ke-1, 1949-47. Jadi kaum ini pertahanan tentara dulu. Tentara. Lalu, di samping itu, di sini penuh daripada semua penjuru. Termasuk Surabaya, Solo, Jogja, Semarang, Glogok itu. Keparaan untuk nyepuh itu cucuan. Di sana masih ada kereta api. Ke sini tidur sini, jam 5 habis subuh pergi ke keparaan, minta doa. Sama cucuan dimasukkan di air untuk melawan penjajah. Dan dulu para pahlawan hanya menggunakan itu? Itu pakai senjata, itu pakai cucuan itu nama. Kayu itu di runcingnya. Belum punya senjata. Punya senjata kerapas Jepang. Ya. Jadi di sini memang apa dulu memang untuk pertahanan daripada tentara-tentara di mana-mana. Ini sekaligus membuktikan bahwa masjid adalah bisa dikatakan markas atau ya, pusat pertahanan. Pertahanan umat untuk mengalahkan penjajah ya Pak. Penjajah. Ya. Semangat. Salah satu peran penting masjid bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada manfaatnya di sini itu disamping untuk sholat, mempertahankan daripada perjuangan tentara-tentara itu. Kumpul di sini, satu kampung sini banyak sekali. Dicampur sama orang penduduk, makan segala dari sekarang. Jauhari, ini waktunya sudah sholat zuhur. Ya, nanti kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan. Ya, mari sholat dulu. Thank you.
Keberadaan masjid saat ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai tempat bertemunya umat dan membahas masalah keumatan. Disinilah gerakan kembali kepada pemahaman agama yang benar dimulai. Disinilah pembersihan hati dilakukan. Dan disinilah dibangunnya dasar-dasar tata nilai kehidupan Islam. Sekalian alhamdulillah rabbil alamin, kita telah selesai menunaikan sholat duhur berjamaah dan kita langsung berwawancara kembali atau mewawancarai kembali ketua takmir masjid Agung Magelang, ya Pak Jauhari. Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan sholat duhur berjamaah. Nah Pak Jauhari, untuk mimbar khutbah Jumat, mihrab tempat imam ini, saya melihat ada perbedaan dengan masjid-masjid yang lain ini, Pak, bisa diceritakan? Pada kalau mimbar ini khusus untuk jumuah, ya, jumuah khutbah. Lalu imam di sini, oh, imam jumuah. Kalau ini untuk tiap lima waktu di sini. Sholat lima waktu. Tapi kalau soal jumuah, ya. Lalu motif ini ya, mimbar ini ya, disesuaikan dengan zaman 1797. Ya, motif ini mungkin sudah lain dengan sekarang motifnya, dan apa mengenai filosofinya apa dulu ya, belum bisa terkorek. Ini memang satu paket ini, mimbar ini, nama ini satu paket. 1797 itu juga termasuk mimbar atau ini apa? Untuk sholat bupati, untuk sholat bupati ke satu sampai ke lima, bupati ke satu sampai lima sini. Di sini ada reliefnya nanti 1797, bupati ketiga 1797, tertulis tiga bahasa Arab, Jawa, Latin di atas. Ini warna catnya berbeda Pak ya, bisa diterangkan? Ini cat ini khas orang Islam kok, khas orang Islam ya. Seperti dengan masjid-masjid yang lain. Lain sama ini. Jadi kita lihat tuh masjid-masjid lain ini masih pak khas warna hijau ini. Khas hijau. Lebih masjid dulu ya Pak ya. Dulu ya. Dulu. Emang ciri khasnya kalau Islam masih hijau ya. Ya. Kemudian dulu ada kelambunya ini, saya copot. Tertutup kelambu, kalau saya copot kelambunya. Ada motif floralnya juga ya Pak ya? Iya, ini khusus satu orang bersolat. Sekarang untuk umum sekarang. Umum, jadi memang tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Di dalam masjid ya, apapun ya, pekerjaannya, apapun latar belakangnya. Rasanya, sama sekarang. Dengan Allah kita sama saja ya Pak ya? Ya. Pak, jauh hari ini ada kedua mihrab atau mimbar ini. Di atasnya sama-sama ada semacam kubah ya Pak ya? Ya. Itu lambang apa? Pertanyaan apa? Kali itu ya, sebetulnya itu hanya untuk arah kiblat itu ya. Yang panah itu ya Pak? Panah. Itu bisa di... Putar-putar. Putar-putar bisa. Oh. Lalu kenapa ini ada pedang ya? Iya, tombak panah. Zaman Rasulullah dulu kan kalau khutbah dijaga Pak, pakai pedang. Pedang dijaga zaman panah. Ya. Jadi dulu dijaga, kalau khutbah itu dijaga sama sahabatnya. Iya. Ah, saya kira ini pedang itu hanya wujud secara dohir saja, seperti ya, orang dulu gitu ya, tapi tidak ada orang yang jaga. Jadi saya kira kalau panah itu orang Indonesia ada panah. Tidak ada orang. Kalau pedang, sama Rasulullah tidak ada pedang.
perang ya. Baik Pak Jauhari, ya. Ini kan kita sudah tadi menggali informasi mengenai sejarah bangunan, ciri khas bangunan. Atapnya masih sirap ya Pak ya? Saya lihat atap ini. Sirap? Ya. Mulai dulu sirap, tapi tahun 50 kami ganti seng. Iya. Tahun dulu rusak, kita ganti sirap lagi. Iya. Nah satu. Termasuk plafonnya ini terbuat dari seng ya Pak? Ini seng semua ini. 1797 ini masih utuh ini. Sampai sekarang. Nah Pak Jauhari, untuk kegiatan jamaah masjid Agung Magelang ini selain sholat jamaah apa aja? Kalau minggu pagi itu apa ya, pengajian rutin pagi. Lalu malam Senin itu kitab kuning ya. Kajian kitab kuning. Kitab kuning. Lalu 35 hari selapanan. Minggu Pahing. Ya. Dalam bentuk kajian semua ya. Kajian. Kepenuh sini. Kajian. Kira-kira berapa Pak jumlah jemaah? Kira-kira antara ya 2.000 nanti. 2.000 jemaah. Jemaah. Subhanallah. 2.000. Dalam rangka memakmurkan masjid dan mengkaji Islam. Ya. Terus kalau puasa itu kita khusus khatam dua kali Al-Qur'an. Datangkan dari Bantul, Nanur, Pondok Nanur. Mulai 1956 sampai sekarang masih. Sampai sekarang ya Pak. Ya, di sini tarawihnya 20 kali. 20 rakaat. Iya. Ini khatam dua kali. Kalau tarawih satu kali, kalau luhur itu pengajian simaan dua kali. Itu subuh ngaji lagi soal kitab kuning. Kegiatan ini sih sering tidak kosong sini kegiatan ini. Jadi benar-benar masjid ini supaya makmur. Ya, kalau sore ada TPK, TPA boleh anak-anak. Ya. Okay. Untuk kepengurusan masjid ini Pak sampai sekarang masih dijabat oleh Pak Jauhari ya, sendiri. Saya sudah 60 tahun ngurus masjid ini ya. Produknya sudah banyak. Iya. Jadi kalau saya sudah tidak bisa apa-apa, yang mudah-mudahan sudah kita siapkan. Kaderisasinya. Jadi kami di sini lillahi ta'ala. PLT, pegawai lillahi ta'ala. Pegawainya Gusti Allah ini. Subhanallah. Saya Daud Barokah di sini. Dan masjid ini tidak akan seperti ini kalau tidak ada kepengurusan yang baik dan solid Pak. Ya mudah-mudahan begitulah. Ya. Tapi kami tidak mengarahkan apapun, hanya Allah nanti yang ya. Berikan barokah pada saya. Dari Allah, untuk Allah. Ya. Dan ini semua, tiap Jumat itu ada kaleng-kaleng itu, masuk ke kota, nanti kembali kepada umat lagi. Untuk ini cakal ini dari Italia, ya, dari Pasuruan Negoro. Kembalikan lagi fasilitas yang ada di sini. Ya. Ambulan yang. Ya ambulan segala. Jadi kita punya dua ambulan. Kita gratis tuh ambulan. Gratis untuk umat. Kapanpun dibutuhkan siap melayani. 24 jam. 24 jam. 24 jam. Jadi kita empat dari umat. Kembali ke umat lagi kita. Alhamdulillah cukup. Masjidnya bersih, airnya banyak. Yang sholat bisa tenang. Jadi benar-benar masjid Agung Magelang ini selain digunakan untuk interaksi kita dengan Allah, juga untuk sesama masyarakatan sosial seperti itu ya Pak. Baik Pak Jauhari, alhamdulillah banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dari sejarah dan profil masjid ini ya Pak ya. Dan semoga kegiatan dan aktivitas yang ada di masjid ini maju, sukses dan tentunya berkah untuk Pak Jauhari ya Pak ya dan pengurus yang lain. Saya terima kasih ada ekspos dan partner teman-teman untuk kegiatan. Ya, saya akan terima kasih sekali.
demikian Pak Jawari. Ya. Terima kasih banyak yang kami ucapkan kepada Pak Jawari dan seluruh pengurus masjid ya. Dan tentunya banyak sekali hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari penjelasan Pak Jawari tadi. Nah, nantikan episode Masjidku yang akan datang, tentunya masih bersama saya, Sufyan Al-Ayubi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.